di luar, lemparan ke dalam oleh Persib tim. Bebas oleh Nirwana FC nomor 15 melakukan tendangan. Oh, luar biasa kiper Persib tim berhasil menangkap bola dengan sempurna. Kembali lagi Persib tim melakukan serangan namun gagal. Salah pengertian terjadi. Kita lihat masih dihalau saja oleh bola dihalau keluar. Ini euforia penonton dan supporter Persib tim luar biasa. Gol pertama untuk Nirwana FC dicetak oleh nomor punggung 7 Nirwana FC. Luar biasa. Kedudukan sementara 2-1, 2 untuk Persib tim, 1 untuk Nirwana. Jadi permainan indah di tengah lapangan. Permainan tiketak yang diberangkatkan oleh para pemain Persib tim. Oh, ternyata terjadi sebuah pelanggaran. Bola diambil alih oleh pemain nomor punggung 10 melakukan tendangan bebas. Kita lihat saudara-saudara. Wow. Ternyata masih bisa dibendung. Pemain Persib tim masih menguasai bola. Ya, kalau saja oleh pemain Nirwana. Sana masih menguasai bola. Dia dibuang jauh. Hey.
tadi pertarungan seru di tengah lapangan. Oh, luar biasa peluang emas. Oh, masih bisa dibendung. Oke, sekali lagi cek memanfaatkan peluang. Maaf. Persib tim Flores Timur, saudara-saudara, luar biasa terjadi sujud syukur di tengah lapangan oleh pemain Persib tim. Itu kemenangan Persib tim Flores.